Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jaya Automatic Bekasi. Belum lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi kalian yang belum subscribe ya guys. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dan selalu mendapatkan notifikasi jika kami mengupload video terbaru. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Sekarang bongkar dulu transmisinya ya, yang air tadi keluhannya kalau dingin masuk deh nggak mau jalan, mesti nunggu panas dulu baru bisa jalan. Kita lihat mekanikal dalamnya apa aja. Ini kita buka starter power body. Filter olinya juga udah nggak memadai. Tidak ada dong. Setelah filter kebuka, kita buka baut 10 yang bagian ini, tapi kita lepas dulu soket solenoidnya. Apa ini? Nah ini valve bodinya seperti ini. Ini dengan Camry yang 24, terus dengan Alphard yang 24, valve bodinya sama. Ini akumulatornya. Akumulatornya seperti ini. Ini juga di sini ada akumulator. Ini ada satu lagi. Jangan lupa silingnya dicabut-cabutin dulu. Nah, snap-nap. Mau lurus. Udah enggak padin deh. Setelah ini kebuka, kita untuk cari aman kita buka dulu soket ini, soket solenoid.
aja pelan-pelan. Ini untuk cari aman ya, biar nggak kejepit nanti. Takutnya kejepit malah soketnya pecah. Din, wrapping mana Din? Ini kita wrapping dulu biar nggak kena pasir ya. Kalau udah kena pasir biasanya ribet masuk dalam-dalamnya. Ayo, tarik. Setelah ini kita lanjut ke buka tutup bagian belakang. Yang ini mau 12 meter dulu semua. Yang ini. Ini udah kecopot semua, bautnya tinggal di tempel aja tutup ininya. Nah, seperti ini. Baut 10 pengunci pipa ini kita harus dicabut dulu nih. Cabut pipanya. Ini juga ikut dicabut. Rumah kopling ini tinggal dicabut aja seperti ini. Nanti kita belakangannya buka koplingnya, ini kita buka ini dulu. Kalau di sini nggak ada kopling, ini one way. Setelah itu kita buka kopling yang ini. Oke, kopling yang ini masih lumayan bagus. Tentang buat setelah snapping-nya kebuka, kita buka yang bagian ini. Cuman gampang-gampang susah ya bukanya. Tinggal tarik aja sampai atas. Nah, sedang beruntung tadi lagi gampang nih. Ya, bisa kena teman di Nasiland ya.
Kita balik dulu, nanti kita bongkar bagian kepala babi yang depan. Impact-nya nggak kuat, anginnya kecil ini. Gas tadi gedean tadi? Gede. Hah? Gede atau gede? Coba gede. Kita pakai manual dulu. Pinggiran transfer tadi. Buatnya di mana? Kita coba getok di bagian ini. Kalau getoknya pakai palu karet, susah ya. Aduh ya Allah. Itu dia palu. Malah membal kalau di pakai palu karet toh. Nah, kalau pakai palu ini agak begini nih. Jangan takut pecah ya. Karena oke. Ya, kita angkat dulu biar nggak berantakan, kita taruh aja dulu di sini. Ini ada baut 12 lagi nih, baut pompa oli itu juga dibuka. Setelah baut 12 yang di sini kebuka, tinggal kita angkat pompa olinya seperti ini. Ini rumah kopling. Ini tinggal nyambut ini, cuman agak berat, kita buka dulu baut 10 yang ini. Ini pompa lagi sebetulnya. Ini di sini rumah kopling juga. Ini one way. Mana aja. Ini di sini ada kopling.
Dok, di balik aja. Di sini itu ada silih hidrolik kopling di sini satu nih. Tuh, di sini sama di sini. Ya, yang mana anu dia? Yang ini nih, nih di sini nih pokoknya nih yang ada per ini nih. Terus di sini satu nih. Oke, guys. Kita buka dulu silih hidrolik kopling ini. Duh, ini udah kelihatan banget los. Pin congkrana lo, pin kemana? Udah kering banget ini. Nih, yang ini juga nih rumah kopling kita buka juga. Kabel ini. Din, kabel tisnya kan. Nah, di sini ada silih hidrolik kopling. Entong atau mah? Kopling. Sen. Din, mandin. Oke. Ini kita press dulu. Biasanya yang di sini yang paling keras nih silih hidrolik koplingnya. Oh, ke mana? Jadi itu sekarang? Nah. Oh, di mobil. Mobil mana? Di mana? Nah ini udah benar nih, udah keras banget tuh. Tuh nih, tuh ini seal ya, seal ori, tapi udah sampai mengeras kayak gini tuh. Ini kalau ini modelnya sebenarnya seal piston. Kita buka juga.
Jelas. Udah ngelas banget nih seal bondednya, jadi kalau ini nggak bisa diganti ininya doang nih, mesti sama ininya belinya. Ini sama, ini tuh apa sih ya, nyatu nih, nyatu. Kalau yang tadi kan o-ring misah, bisa dipisah. Ini juga bisa dipisah, cuman hancur kali kalau dipisah. Ini sama juga seal piston juga, kita buka lagi yang ini. Angkat. Di sini ada seal o-ringnya nih. Seal o-ringnya juga udah keras. Nih, yang ini nih. Tuh. Udah kaku banget. Tuh. Dan mungkin seperti itulah. Kalau udah delay, mobil nunggu panas, kemungkinan besar ada di silinder lolicoping kerusakannya. Jadi kalau misalkan mobil udah delay, terus di flashing, ya mungkin nggak ngepek ya kalau di flashing. Karena flashing itu cuma ganti oli doang. Udahlah, jangan lupa di apa aja? Yeah. Like, comment, and subscribe. Jika mang iya mang adeng, eh.